Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Kak Maci. Nah, di kreatif kali ini, Kak Maci bukan pengen bikin mainan dari barang bekas atau menu bekal seperti di episode sebelumnya. Tapi kali ini Kak Maci ingin bereksperimen seru dengan bahan-bahan yang sudah ada di depan Kak Maci saat ini. Bahan-bahannya apa aja sih? Yuk kita mulai. Yang pertama ada cuka, ada baking soda, lalu ada balon warna-warni, kemudian pewarna makanan, lalu ada botol bekas, dan yang terakhir, corong. Nah, di step yang pertama, teman-teman membutuhkan balon warna-warni, kemudian baking soda, dan corong. Nah, caranya begini teman-teman. Kita masukkan baking sodanya ini ke dalam corong supaya tidak tumpah. Takarannya kira-kira setengah bagian dari ukuran balonnya. Nah, setelah balonnya terisi semua dengan baking soda, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita masuk ke step yang selanjutnya. Nah, di step yang kedua, teman-teman perlu mengisi botol bekas dengan air cuka. Kira-kira isinya sekitar 100 ml. Langsung aja ya teman-teman, kita pindahkan cukanya ke dalam botol bekas. Di step yang ketiga, teman-teman perlu menuangkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botolnya. Nah, kalau cuka, baking soda, dan juga balonnya sudah siap, artinya kita boleh memulai eksperimen kali ini. Yuk, kita hitung sama-sama ya teman-teman. 3, 2, 1. Ah, ini yang mau turun. Nah, balonnya mengembang sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi baking soda yang tadi kita masukin ke dalam botol ke dalam balon bercampur dengan cuka akhirnya membuat balon ini menjadi mengembang. Kenapa yang warna orange ini tidak berkembang? Karena balon ini mengalami kebocoran sehingga udara yang harusnya mengisi ruangan balon itu keluar. Nah, kalau teman-teman mengalami hal yang serupa, tidak usah khawatir. Kalian tetap bisa mencobanya nih, seperti balon yang warna biru ini. Oh iya, banyaknya cuka dan baking soda itu mempengaruhi besar kecilnya balon yang kita buat. Jadi kalau semakin banyak cukanya dan juga baking sodanya, artinya balon yang teman-teman buat akan mengembang lebih besar. Nih, seperti yang warna biru dan warna pink, kenapa besar ukurannya tidak sama? Itu karena isi dari baking soda atau cukanya berbeda. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!